Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share resepi viral tiga budak gemuk yang ayam masak kicap dengan sambal gesek tu. Ada yang try dah? Kak T baru nak try. Sebab resepi ni dah lama viral, lepas tu Kak T tengok ramai duk try kan. So Kak T pun teringinlah juga nak try. Rasanya sebab nampak sangat sedap. Okey, dia punya bahan untuk sambal gesek dia. Cili padi, yang ni letak ikut suka macam mana. Kak T letak dalam 10 biji rasanya. Bawang putih 2 ulai. Bawang merah 6 ulai. Belacan dalam setengah camca besar. Gula secukup rasa. Jus limau nipis secukup rasa. Sos ikan 2 camca besar. Okey, untuk ayam yang ni Kak T pakai setengah ekor. Potong ikut saiz yang kita nak. Kak T potong dia taklah besar sangat, tak kecil sangat. Lepas tu Kak T lomok garam dengan kunyit ikut sesuai banyak mana ayam kita. Bawang besar 1 biji. Yang ni kita nak blend, so potong ikut suka lah kan. Bawang putih 6 ulai. Halia 1 inci. 1 camca besar serbuk kari daging. Kicap pekat 1 camca besar. Kicap manis 2 camca besar. Sos tiram 1 camca besar. Sup bunjuk 1. Asam keping 1. Daun kari 2 tangkai. Ayak dalam setengah cawan. Yang ni untuk kita nak buat kuah dia sikit. Sekarang Kak T nak goreng cili dengan bawang belacan tu. Kita goreng sampai dia layu-layu je. Minyak pun tak payah letak banyak, letak sikit je. Tunggu minyak panas dulu. Lepas panas, masuk bawang. Bila bawang dah nampak layu, kita masuk cili padi. Masuk cili padi dia hati-hati lah. Bila dia pecah, dia tembok-tembok sikit. Bila nampak kulit dia macam dah tight macam ni kan, hati-hati lah. Sebab dia memang akan tembok. Sambal dia lebih kurang nak macam sambal terisi sikit. Nak kena goreng dulu dia punya bahan-bahan. Bila dah nampak layu, angkat. Lepas tu kita goreng belacan sekejap. Okey. Dah siap. Okey, yang kita dah goreng ni, sekarang kita nak gesek. Masuk dalam ni. Tapi kalau kita dah goreng, kita nak gesek dah senang. Okay, sekarang dia dah lumat. Yang ni, letak gula. Lepas tu, tanya-tanya sikit lagi. Gesek-gesek sikit. Kalau kat utara ni, dia tak ada lah nak panggil gesek-gesek kan. Macam ni panggil tenyih sampai tenyih. Dah siap macam ni kan. Tubuh dalam mangkuk. Okey, sekarang kita masuk jus limau nipis tadi. Ni Kak T perah ni 1 biji tadi. So Kak T nak rasa dululah. Sekejap. Okey, dia punya sambal dah siap. Tapi kan, sebab Kak T ni ada DNA Siam, Kak T nak tambah sos ikan sikit. Sebab tambah sos ikan lagi sedap. Dia ada macam masin lemak-lemak sikit. Bahan ni kita blend dulu. Okey, ni yang kita dah blend. Panaskan kuali. Yang ni untuk nak goreng ayam. Letak minyak secukupnya. Ayam ni kita goreng sampai garing. Okey, sekarang kita goreng ayam dulu. Okey, ayam dah garing, tutup api dulu. Tutuskan ayam. Okey, dengan kuali yang sama, Kak T keluarkan minyak. Tinggal sikit untuk kita nak tomeh-tomeh ni kan. First kita tomeh yang kita blend tadi, bawang putih dengan halia. Okey, ni kita tumis dia sampai dia naik bau.
Bila dah wangi, masukkan daun kari, sup bunjut dengan serbuk kari. Yang ni kita goreng bagi garing jap. Bagi dia pecah minyak. Dia dah start pecah minyak. Masuk kita punya kicap-kicap semua tadi. Kicap manis, kicap pekat dengan sos tiram. Kacau-kacau. Masukkan ayam sikit. Masak dia macam mana? Sedap. Lepas tu masuk asam keping. Okey, bila kuah kita dah masak, masukkan ayam kita. Kacau sampai semua ayam tu bersalut dengan dia punya kuah dia kan. Okay, masak dia sekejap. Kita masak bagi dia kering sikit. Okey, dah masak dah. Ayam kicap dengan sambal gesek. Resepi 3 budak gemuk. Okey, boleh hidang dah. Segok kala dia. Yang ni kalau hidang dengan nasi putih, kalau kat tea tambah sup kosong pula, settle. Itu saja resepi untuk kali ni. Terima kasih juga dekat 3 budak gemuk yang sudi share resepi viral mereka. So nanti siapa-siapa nak try, try lah nah. Memang sedap. Kita jumpa lagi next video insyaAllah. Jangan lupa like dengan subscribe dan pokcek sekali ya. Assalamualaikum. Terima kasih.